بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum sampai ke sunnah Idul Fitri, kita dulu berikan penekanan pada maknanya supaya paham dulu. Jadi kalau ngaji termasuk ngaji kitab, jangan langsung ke isi. Lihat dulu, pahami judulnya dulu. Judul itu yang menunjukkan isi kandungan kitabnya. Ya, esensi pembahasannya Id itu kembali. Bisa diartikan pulang ke tempat asal. Ya, jadi ada raja'a, pulang dengan tahapan, 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 tahapan. Ada, pulang ke asal. Pulang ke asal. Ya, makanya kalau orang meninggal dunia, itu kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kata raja'a. Karena pulangnya kepada Allah lewat tahapan-tahapan. Meninggal dulu, ke alam kubur dulu, hisab dulu, baru naik kemudian berjumpa dengan Allah, dimasukkan ke surga kalau dia beriman, beramal saleh. Kalau punya persoalan, ya mampir di neraka ya. Kemudian, ataupun ada yang selamanya kemudian di situ. Alhamdulillah. Nah, kalau kita pulang, sifat pulangnya kembali ke tempat asal, disebut dengan ada ya'udu audah. Allah. Mudik, kembali ke tempat asal. Id. Mudik, sifatnya. Ada ya'udu, id, sifatnya. Baik. Tempatnya disebut dengan ma'ad, tempat kembali. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Muhammad SAW, sungguh zat yang mewajibkan menurunkan padamu Al-Qur'an tetap akan mengembalikan kamu ke tempat pulang. Kamu akan wafat. Kamu akan wafat. Di nabi saja orang paling takwa, kata Allah, kamu harus hati-hati. Tunaikan tugas dengan sempurna karena kamu akan wafat, pulang. Apalagi kita yang manusia biasa, pasti kita pulang. Karena itulah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyusun sebuah kitab untuk cari bekal sebelum pulang, sebelum mudik kepada Allah. Kitab itu diberi nama dengan Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Antum mau mudik kampung halaman, bekalnya disiap-siapkan. Kerja selama 11 bulan untuk pulang di bulan yang ke-12. 11 bulan ya kerja untuk pulang di bulan mudik sebelum Idul Fitri, sebelum Syawal. Kumpulin, pulang. Punya bekal, senang pulang. Silahkan lihat, orang yang punya bekal, pulangnya senang. Bahagia dia. Bisa beli tiket, ada yang beli kendaraan sendiri. Ada yang baru punya motor, wah enak benar. Ada yang kemudian baru sebagian dapat motornya. Tapi indah pulangnya. Cari bekal, dimasukkan kemudian, disusun di motornya. Kadang-kadang bekal lebih banyak dari motornya. Anda bisa bayangkan gak? Ya? Kebayangkan, motor bebek, bekal singa. Tuh, naik, wah, tuliskan, dusnya numpuk ke atas. Dikasih di bagian belakang, diberikan tulisan. Mama, aku pulang. Nyampe. Dan yang dahsyat, di tempat kita pulang itu diinfokan. Aku pulang nanti insya Allah. Oh pulang nak, masya Allah. Saking taunya Anda mau pulang, apalagi udah lama gak pulang, disambut Anda. Demi Allah saya katakan, disambut teman-teman. Disambut. Rumah dicet. Makanan kesukaan antum disiapkan. Dibikin, udah lama-lama. Terus toples-toples yang warna putih itu. Tutupnya warna merah itu. Dihidangkan. Luar biasa. Ada yang kontemporer, ada yang klasik, ada gabungan klasik dengan kontemporer. Ada kan? Ya, tempatnya kongwan isinya rangginang. Ya. Itu kan gabungan klasik dengan kontemporer. Ya. Walaupun memang paling tidak jelas itu, ya. Baik, coba lihat tuh. Dennis itu kan paling tidak jelas tuh makanannya. Ya, ibunya orang mana, anaknya orang mana, kan yang pegang kemudian jerigen orang mana. Nah, tapi enggak apa-apa, itulah mudik. Ya, semua balik gitu. Ya, tapi poinnya disiapkan semua itu. Jadi saya bayangkan begini. Dan mudik dunia itu tidak mudah. Coba lihat tuh sekarang, kemacetan, kontraflow. Ya, ada yang satu jalur ditutup, ada yang macet. Itu kan miniatur padang mahsyar yang dikecilkan di dunia. Seperti itulah kita pulang. Dan yang enggak punya bekal malu untuk mudik. Dan memilih untuk tidak pulang. Saya pernah tanya, kenapa Anda gak pulang? Gak ada bekal, Ustaz. Saya langsung menitikkan air mata. Yang saya ingat akhirat. Bagaimana orang bisa lalai untuk mudik kepada Allah, sementara dia merasa tidak punya bekal. Makanya hati kita itu pasti jujur. Saat hati kita merasa kita kurang bekal, pasti takut untuk pulang. Untuk meninggal saja merasa tidak siap. Kalau bisa nanti, kalau bisa nanti, kalau bisa nanti. Gak bisa milih, tiba waktunya wafat tentu. Makanya saya katakan jangan main-main antum, jangan main-main. Demi Allah saya katakan jangan main-main. Ya, dalam hadis kursi dikatakan ya ibadi qasamtu laka rizqaka khalaqtukal ibada fala tal'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Hambaku, ingat ya, aku ciptakan kau tuh cari bekal buat pulang, kata Allah. Buat ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Aku udah bagi rezeki kalian, tinggal nyari sewajarnya, jangan berlebihan. Kalau kalian banyak mainnya, susah pulang, kata Allah. Susah pulang.
Dan seperti itulah yang kita saksikan sekarang, akan terjadi kemacetan. Ramai gitu. Nanti lihat dahsyatnya bagaimana ketika kembali kepada Allah. Padang mahsyar seperti apa? Kumpul orang, macet, pergi sana, pergi sini. Ya, silakan Anda lihat. Tapi orang-orang yang punya bekal, santai saja. Ada 7 golongan di bawah naungan satu tenda. Ada orang ahli Quran punya tenda sendiri. Santai, jalan. Enggak terlalu macet. Ya, makanya saya sering jalan kadang dengan murid, kadang dengan keluarga, kadang dengan anak-anak yang masih kecil. Lihatnya. Kita macet sekarang di dunia. Tapi kita akan lihat di akhirat. Kita siapkan, kita lancar di akhirat. Dan di situ kita abadi. Di situ kita abadi. Maka pulanglah teman-teman, cari bekal yang baik. Pulang kepada Allah dengan keadaan yang indah. Dan begitu antum pulang, malaikat nyambut. Itu yang disebutkan di Quran surah 13 ayat 23-24. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Selamat Anda sabar saat di dunia. Sekarang silakan nikmati surga yang telah dijanjikan. Ini tempat paling indah yang belum pernah dilihat, didengar, dikunjungi, bahkan dilamunkan oleh siapapun. Silakan masuk. Dan di situ abadi. Dunia enggak ada yang abadi. Silakan antum sekaya-kayanya wafat. Sehebat-hebatnya meninggal. Makanya udah jangan berbuat maksiat. Demi Allah saya katakan, pembunuh dengan yang dibunuh meninggal juga. Ngapain bunuh orang? Toh yang membunuh pun akan wafat juga. Pencuri dengan yang dicuri meninggal juga. Ngapain nyuri? Karena status Anda saat wafat menjadi pencuri. Dan itu abadi. Koruptor dengan yang diambil, dirampas, dijarah, itu wafat juga. Anda tinggal update status saat wafat, status Anda apa? Indah memang di nisan itu dituliskan. Almarhum yang disayang. Siapa yang sayang? Disayang Allah apa disayang setan? Itu aja poinnya. Ya, karena itu Id, itu tempat pulang, waktu untuk kembali. Nah, itu setiap ada kata Id, Mi'ad, Ma'ad, itu kaitan dengan pulang. Sekarang, kata Id ini disandingkan dengan kata Fitrun. Fitrun. Asal kata Fitrun ini punya dua makna. Makna yang pertama berasal dari kata fatara, dikembangkan jadi aftara, yuftiru, iftaran, futuran. Artinya makna. Makan lagi, kembali ke kebiasaan asal makan, asalnya makan. Cuman saat puasa, enggak makan. Makanya orang Arab kalau pertama kali dimakan pagi-pagi, mereka bilang futur. Futur, iftar. Iftar. Itu dipindahkan ke waktu maghrib. Makanya saat maghrib kan ada istilah iftar kan? Iftar jama'i. Ya, buka bareng-bareng. Iftar itu asalnya bukan buka. Bukan. Kalau buka itu iftah namanya. Iftar itu bukan buka asalnya, iftar itu makanan yang pertama dimakan saat sebelumnya enggak makan. Itu. Antum kan enggak makan tuh sebelumnya. Malam enggak makan, hari biasa kan? Malam tidur. Dulu kita selain Ramadan, malam puasa, siang buka. Ya kan? Pertama makan sarapan disebut iftar, futur kata orang Arab. Hayya nuftir, ayo kita makan bareng-bareng. Saat Ramadan ditukar, siangnya kemudian kita puasa, malamnya baru makan. Selama sebulan. Begitu selesai sebulan itu, balik lagi makan, kembali ke kebiasaan asal. Maka awal ketika Ramadan itu tuntas, selesai, awal hari setelah Ramadan disebut dengan Syawal itu, hari pertama disebut Idul Fitri. Kenapa disebut Idul Fitri? Karena disitulah hari pertama kita kembali ke kebiasaan awal, makan lagi. Jelas ya? Makan lagi. Makanya nanti kita akan lihat, di sini kita akan lihat, sunnah pertama saat Idul Fitri, sebelum berangkat menunaikan sholat, setelah sholat subuh itu makan dulu. Makan dulu, beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, jangan makan dulu sunnahnya. Nanti makannya setelah selesai khutbah Id. Kalau bisa, makanan yang dimakan pertama kali, itu hewan kurban yang disembelih itu. Dimasak dulu tentunya. Ya, diberes, selesai baru. Makanya timnya disiapkan. Begitu selesai, ada yang dinikmati. Ya, nah, itu bagiannya. Nah, itu dilakukan untuk haram hukumnya puasa, haram. Hukumnya haram, saking sayang Allah, jangan makan lagi, sudah selesai. Ya, jangan makan lagi saat Ramadan. Begitu selesai Ramadan, makan. Puasanya tuntas. Selesai Ramadan, sekarang makan. Jadi haram hukumnya di satu Syawal, Anda puasa. Ya, jangan terlampau soleh kalau sudah Idul Fitri. Ya, malah dosa nantinya. Niat ingin soleh, tapi hukum turun jadi maksiat, jadi salah. Maka saat itu buktikan makan. Makan. Ya, makan sekedar menunjukkan, mohon maaf, bahwa puasa sudah selesai. Tidak harus makan berat. Ya, tidak harus makan berat. Yang penting cicipi dulu. Cicipi, makan. Selesai. Senang kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai Ramadan. InsyaAllah pahala datang, dosa diampuni, makan. Cuman pada saat itu, ada orang-orang yang tidak menemukan makanan. Susah dia nyari. Diam aja. Gimana ya nunjukkan pada orang, kalau saya itu kemudian telah selesai puasanya. Ada 2 tahun lalu, seorang anak,
saat waktu Ramadan. Ya. Kemudian dia bertanya, sudah maghrib ke isya ada ta'lim. Pertanyaan begini, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang yang sudah maghrib sampai isya masih puasa? Seorang yang sampai maghrib sampai isya masih puasa. Apa hukumnya? Ini puasa Ramadan nih, kan puasa dimulai subuh, ya? Buka maghrib kan? Buka maghrib, awas hati-hati, ya. Buka maghrib. Ini orang mas maghrib, isya masih puasa. Apa hukumnya? Nah, ay, saya diam tuh, diam. Dan kita meresapi itu keluar air mata. Saya bilang hukumnya, saya harus carikan bukaan untuk kamu. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Orang itu bukan pengen puasa terus, saking nggak punya makanan, dia bertahan dalam puasanya. Kadang-kadang memang mesti peka kita melihat pertanyaan-pertanyaan. Hukumnya, saya carikan bukaan untuk kamu. Ya. Karena nggak punya. Bukan karena nggak mau puasa. Bukan karena nggak mau buka, karena nggak punya untuk buka. Dia memilih bertahan, nyari gitu. Itu teman-teman. Ada orang-orang yang seperti itu, makanya saking sayangnya Islam, itu harus dibantu. Berikan makanan untuk dia. Karena semua harus bahagia, bukan cuma orang kaya yang punya. Bukan cuma orang yang punya makanan. Kata Nabi, orang kaya itu yang punya makanan untuk hari itu kaya. Tentu pada kaya tuh, wajah-wajah orang kaya semua. Cukup makanan. Tapi ada orang untuk menemukan itu susah gitu. Cari dulu, karena mengais tempat sampah. Lihat-lihat, itu coba keluar lah. Lihat-lihat gitu. Lihat orang-orang di samping di jalan. Saya dulu masih berusaha tuh, awal-awal ke Indonesia itu baru tiba. Ya, subuh, kalau taklim pakai motor itu, saya susuri itu jalan-jalan Kalimalang kemana. Allahu Akbar, banyak orang-orang beramal saleh itu. Tukang sapu, pernah nggak lihat tukang sapu antum itu? Pagi-pagi antum jalan kan bersih itu. Mereka tuh sebelum subuh keluar, ada yang ngaji Quran. Sampai ngaji Quran. Ayo ngaji Quran gitu. Ya Allah, banyak pahala kamu sih bilang. Banyak pahala. Terus nyapu setelah itu. Ada tukang mie dorong baru pulang, mie goreng. Ya, ini mereka demi mencari yang halal. Paling dapat 10 ribu, 30 ribu itu untungnya. Tapi ini dorong oleh dia tuh. Dan antum jangan salah, ada di antara mereka yang baca Quran, yang sholat dulu, yang ngerjain juga ada. Ada yang bermain dengan mereka. Bang, mogok ya? Enggak, kok didorong? Saya bilang, perlu punya perasaan apa enggak?